nation building mindset yang Nabi SAW ada adalah contoh bahkan waktu perang Badar. Itu perang yang perang utama yang pertama dan berjaya mengalahkan musuh dan ada all the rights untuk buat apa saja dengan tawanan perang. Tapi Nabi instead berfikir, ada kepakaran yang ada pada musuh yang kita kena manfaatkan. Jadi Nabi SAW bahkan mewujudkan satu package untuk tawanan perang ni untuk mengajar membaca dan menulis sebagai tebusan. Itu satu yang cukup progresif yang luar biasa yang mungkin orang yang baca sirah dari konteks hanya peperangan dan pertumpahan darah mengalahkan kufar tu, dia tak nampak sisi-sisi halus bagaimana Nabi SAW berfikir. Dan Nabi SAW ni orang yang sangat terbuka kepada budaya, kepada teknologi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Waktu berlaku kepungan kepada Taif, kota Taif ni kota kedua yang paling kompetitif dengan Mekah. So Nabi hantar para sahabat untuk pergi belajar teknologi perang yang baru. Bahkan waktu berlaku peperangan Khandaq, peperangan parit kita panggil kan. Nabi SAW dapat wahyu, Nabi boleh tak perlu consult pun siapa-siapa kalau Nabi nak sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi cari apa idea yang ada. Dan Salman Al-Farisi yang datang daripada Parsi, dia bukan orang Arab. Dan jangan lupa dalam sirah ni ada sahabat-sahabat yang multiracial daripada pelbagai etnik dan latar belakang, yang even misalnya Ummu Aiman yang tak butir cakap bahasa Arab tu tak fasih walaupun dia membesar dengan Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang kita kena appreciate ada kawan-kawan kita daripada etnik lain yang dia memang kalau dia cakap tu dia tak boleh nak fasih, dia struggle, lidah dia tak mungkin, tak tahulah. Tapi Nabi SAW tak melihat itu sebagai satu perkara yang perlu dipermasalahkan. Dan Nabi meraihkan, dan Nabi dalam perang Khandaq tu Nabi mengambil idea yang diberikan oleh Salman untuk menggali parit, idea yang sangat risiko tinggi. Tapi Nabi satu willing to take risk, Nabi juga willing to adapt kalau ada perkara-perkara teknologi-teknologi yang advance. Dan Nabi sesudut budaya, Nabi pun pakai pakaian-pakaian yang dihantar. Nabi bukan, hey, aku semangat kekitaan ini, aku tak akan pakailah baju yang bukan-bukan ni. Nabi pakai pakaian daripada Yaman, Nabi dapat baju daripada Rom. Nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan keindahan hidup ni, budaya. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba ada wanita-wanita daripada Ansar Madinah bergendang menyanyi. Abu Bakar radhiyallahu an rasa macam, ish, this is not right. So dia cuba nak stop. Tapi Nabi kata, jangan. Kenapa nak stop? Biarkan, ini budaya mereka, ini seni mereka. Kalau kita tengok tu semua, kita akan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang celebrate diversity, orang yang terbuka kepada idea, kepada teknologi, kepada budaya-budaya yang sebenarnya ini semua menambahkan warna-warni kehidupan. Sebab tu agama Islam datang ke mana-mana pun dia tidak membunuh budaya setempat. Mungkin kita di Malaysia ada tendensi, ada kecenderungan bahawa bila kita nak kuat beragama Islam, maka banyak benda tu kena sama dengan Arab. Pakaian ke, atau nasyidnya ke, atau seni budayanya macam kena ikut Arab. Tapi bila awal-awal pengalaman pergi ke Indonesia dan melihat sekolah-sekolah agama ada tarian, ada budaya-budaya dengan pakaian tu, kita mula-mula rasa macam, ish, apa ni macam lain macam Islam macam ni? Ha, tak pernah nampak pun ini betul ke ni kan? So, tapi bila kita mula baca dan belajar, kita akan lihat, oh, tidak datang dan membunuh kebudayaan, kesenian yang tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Bahkan kalau kita tengok bab-bab nama pun, tidak ada syarat ataupun requirement nama kena nama Arab. Kalau nama-nama Melayu, Cahaya ke, apa, Baiduri ke, Orkid ke, apa saja nama yang bersesuaian, baik dianggap sopan, dianggap baik dalam masyarakat, teruskan. Setiap budaya tudung, mana ada standard template tudung, tudung orang negara tu lain, tudung orang negara ni lain, ikut masing-masing. Cita rasa dan kesesuaian iklim, semua tu verity, kepelbagaian yang tak perlu kita cuba nak seragamkan semua orang ikut satu acuan, dan kita pula letak acuan tu as if ini requirement daripada Islam. Oh, kita kena berhati-hati ketika mana kita menyebut dalam Islam. Pause sikit. Bila hang nak sebut tu apa benda tu yang dalam Islam tu, kena nuance sikit, kena detail sikit supaya kita tak tersalah label ataupun tersalah framing sehingga kita membunuh elemen-elemen yang manusiawi, kemanusiaan yang banyak kaitan dengan tempat, kaum, latar belakang, sejarah dan sebagainya.